Dengar. Selesa duduk rumah pada duduk bengkel tu. Eh. Beli sukan negara, majukanlah sukan pemotoran. Jelah. Belakang sikit lagi. Pak, beli. Jaga-jaga. Alright. Tengok. Ini siapa yang pergi dia saru, kalau nampak motor ni jangan follow. Kalau jumpa motor ni jangan follow. Motor ni dengan motor biru. Ha. Eh, tapi kalau kata kado bawa wave. Dia kalau yang ada biru-biru ni jangan follow lah. Guys, welcome back to Sam Kelawar Channel. Okay guys, hari ni kat bengkel. Aja santai-santai ni. Ada apa nak buat ni? Kita tengok bos. Kita tengok bos je. Jah? Jah? Apa? Tak apa, tak saja. Siapkan motor ni lah. Siapkan motor ni ke? Motor ni dia nak pergi ride. Mana tu? Dia saru ke? Dia saru tapi minggu ni. Minggu ni? Mana? Dia tak ikut kita lah. Ini persendirian lah. Ini motor ni, motor yang abang daripada Negeri Sembilan tu dah beli daripada Insan Tom Yam. Betul Insan Tom Yam? Insan Tom Yam. So kita ada buat touch-up sikit. Kita akan tukar rim PMP 125. Owner nak cat sama color dengan dia punya cover set ni. So nanti kita akan buat pang belakang. Exhaust baru tukar. Wai pang mari. Cun. Sikit-sikit je lagi. Okey, carburetor tengah servis. Okay, blok baru, PDK. Ini spek rahsia. Spek rahsia ni. Sikit lagi, tak banyak. Ini motor bos kita. Okey, so far macam tak ada new year je ni. Macam mana ni? Tapi tak apa guys. Ini biasa je. Yang penting tu dekat sini guys. Nampak. Ini Sam punya enjin motor. Pick nasty. Plan B. Parking pun. Nampak. Almost got oil. Standard eh. Okay, enjin motor Sam dah siap dah. Tak banyak, ada sikit-sikit lagi. Nanti dia akan buatlah touch up sikit. Wow. Okey, ini cover set yang saya baru refill 2 hari lepas dalam proses keringkan. Itu dia touch up balik dia punya clear. Pasal clear dia tak berapa nak shining sikit. So ni Sam dah gosok balik, touch up balik clear baru. Warna dia pun mantul ni. Nampak tu. Ui, bling-bling guys. Bling-bling. Sampan dia. Okay. Tanduk rusa pun dah spray. Fender pun dah spray. Tengok guys. Tengok guys tangki dia guys. Melencik. Melencik. Mantul-mantul lah. Okay, ini RZ. Dah tembak clear juga. Sikit lagi. Tak banyak. Tunggu last touch up daripada Sam. Tu sofa. Ni Sam punya kot ni. Bukan. Kan ni bukan Sam punya. Okey, apa kita tunggu Sam punya cover set warna apa nanti. Guys, hari ni kita interview bos kita. Hello bos. Bos. Ya saya. Ha, bos. Bos siap ah? Demam mai. Demam ah. Saya, badan saya ni rasa nak balik sebab saya kan ada Thomas. Aduh. Macam-macam bos. Aduh, tengok ah. Selesa duduk rumah pada duduk bengkel tu. Dengar kata dalam masa terdekat ni akan cucuk booster betul ke? Dah. Dah cucuk booster dah? Yang keempat. Oh, steady. Orang ketiga, saya keempat. Keempat dah. Laju. Saya kan siap, kerajaan cakap ni saya ikut. Ikut je. Mantap bos.
Saya apa beli sukan negara, majukanlah sukan pemotoran. Itu itu bikam lain si Aziman. Oh ya. Ini tengah berbincang dengan owner. Dengan owner motor ni. Yang video kita pernah ceritakan pasal dash apa tu kan. So kita pun dah siapkan break makan penuh. Kejap lagi kita akan ceritakan detail pasal break makan penuh. Tengok depan, tengok. Makan penuh. Sebelum ni makin dia kat sini. Yang standard dah. Standard. So Sam dah buat bracket baru. So sekarang dia punya brepet makan sampai sini. Itu nanti saya makan cerita. Sebab saya selalu dah banyak sangat saya baca komen. Bukan saya tak baca komen korang Baca Sebab semenjak dua menjak ni video kita tak berapa nak ada. Video kita lambat. Yalah, jadual pukul 8 kita pun video. Orang kabut sekarang ni sebab kan orang nak pergi New Year. So ramailah kat situ dan sampai masa tu Sam tak dan nak pegang kamera. Betul lah. Tengoklah sekarang siapa yang pegang kamera. Welcome back to Pali Karipap Channel, gang. So Sam kena bayar royalty kat Pali. Jadi cameraman lah ni. Alright. Kita sambung pasal rim depan dash tu yang kita buat makan penuh tu. Okay, sekarang ni saya dah modifikan dia jadi makan penuh lah. Ni sambungan video yang sebelum ni, gang. So macam mana kita nak buatkan dia jadi makan penuh macam ni, mantul-mantul. So jom kita buka balik dan kita tunjukkan apa benda yang kita buat supaya dia makan penuh. Jom, gang. Okay, gang. So ni adalah yang original tapak bracket caliper RR. Okay, so apa benda yang kita buat dekat sini, kalau kita tengok kat sini ada dua lubang. Okay, untuk pengetahuan korang, yang satu lubang ni adalah lubang yang standard. Yang atas ni memang kita takkan usik lah. So yang bawah ni adalah lubang yang standard. Dan satu lagi ni adalah lubang yang kita dah modify lah. So macam mana korang nak modify benda ni, korang kena ukur dulu supaya dekat sini nanti tak kacau lah. Kita kena dapatkan gap dia ni dengan gap dia ni sama, sebelah-sebelah macam ni. So bila kita buat macam ni, korang boleh pakai yang standard ataupun korang boleh pakai yang rim 125, rim dash. So benda ni boleh pakai lah. Okay. So yang lain tak ada apa kita nak kacau. Dia simple saja. So bila kita letak, kalau kita tengok yang lubang atas ni memang kita akan tak kacau lah. Dia memang ngam kat situ. So yang bawah ni korang boleh adjustkan dia. Korang boleh kebelakangkan dia, korang boleh rapatkan dia. So yang ni kita dah buat lubang baru tu yang kat sini. Inilah dia cara untuk korang buat makan penuh. So benda ni just tolak ke bawah saja dan dia automatik jadi makan penuh. Yang macam belakang lah, korang tengok video tu lah. Kita dah ceritakan macam mana nak buat makan penuh. Korang tukar disk sahaja. Tapi yang depan ni korang kena buat ni. Macam mana nak buat benda ni? Okay, first kali kita ambil mata grinder ni. Mata drill. Grinder pula dah. Mata drill ni yang saiz dia sama macam nut yang kita pakai tu lah. Okay, first kita kena marking. Jadi kita bawa sana lah, gang. Senang. First kali korang pastikan nut yang korang nak pakai tu sama dia punya trip. Okey. Besar dia ni kita ukur supaya mata dia ni ngam-ngam lah. Kita tanda, kita buat lubang dulu. Bila kita dah buat lubang, baru kita buat dia punya trip lah. So yang trip ni dia ada mata-mata dia dengan saiz-saiz dia yang tersendiri lah. So kita kena tengok berapa mata yang kita nak pakai. So macam saya, selalu saya dah pakai mata dia lah. Ni mata dia. Kat sini dia tulis M8X 1.2, 1.2 ke 12.5 macam tu lah. Kita tengok dia punya benang nut yang kita pakai tu dengan benang yang ada kat sini, ngam tak ngam benda ni. Senang kalau kau nak tengok dia punya besar ni, korang ukur pakai caliper lah, senang. Kita tengok dia punya benang ni mantul. Bila benang dah mantul, kita dah tebuk lubang tu, baru kita buat trip ni. So trip pun kita dah buat supaya nut yang kita nak pakai nanti tu ngam lah. Dia kalau nak buat benda ni jangan sengit-sengit Dia kalau sengit, habislah korang. Korang kena welding, tutup lubang tu balik, korang kena ratakan balik. Lepas tu korang kena buat baru. Kalau benda tu tak jadi lah. Kalau jadi, luck korang. Kalau tak jadi, welding, buat balik. So simple, jom kita pasang balik, gang. Okay, gang. So settle lah bab yang kita cakap nak buat makan penuh. So kalau kat sini pun kita dah pasang balik. Korang tengok ni brake pad dia ni. Mantul-mantul. So ni adalah kesan yang lama. Nanti korang dah jalan, korang akan nampak kesan yang baru lah. So
itulah cara untuk kita buatkan break depan makan penuh. Mungkin tak ada jual lagi dish yang besar lagi pada 125 tu, tapi itulah cara dia. Yang belakang macam biasa. So the next project kita pula, kita akan ceritakan pasal motor ni. Jom kita proseskan dia. Apa benda kita nak buat dengan motor ni, sebab ni adalah motor last sebelum kita tutup buku 2021, geng. Kawa, jai kawa. Deng 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 deng. Apa? Hujan rahmat di waktu malam. Oh, balik, balik makan. Balik balik nak tengok kelapa sebiji ni. Oh, kelapa sebiji. Kelapa. Tadi Omar Jai, ha? So Iman pergi beli kelapa. Kelapa sebiji. Dia betul-betul pergi kedai beli kelapa, bawa balik sebiji. Sebiji. Kalau kita pergi beli kelapa terparut dah. Terparut sebiji. Kelapa itu dibawa balik sebiji. Sebiji. Tak payah parut. Tak payah parut. Korek kena sudu. Kejai. Bening kejai eh. Bening. Ketuk sekali baru gerak. Okay. Itu adalah masalah Jai untuk hari ini. So jom kita sambung di bahagian motor Abang Bat, yang kita menceritakan pasal last job 2021 kali ni, geng. Jom, apa benda yang belum settle sangat dengan motor Abang Bat ni, jom kita tengok ni. Okay, geng. So ini adalah motor Abang Bat kita, Abang Badrul kita daripada Ipoh. Ipoh Malay. So dekat sini apa benda yang dah siap ni? Jom kita check satu persatu. Okay, so di bahagian handle ni kita dah cat dia kan menjadi warna hitam. Hitam kilat di situ. Kita pergi ke bawah, kita dah cat dia punya fork. Fork ni kita menggunakan color black matte, orang cakap. Black matte ke black flat, macam tu lah. So kalau kita tengok dia memang cutting original Indon. Memang color dia hitam-hitam mati gitulah. So dekat sini kita ada dapat tengok dia memakai kunci baru lah, geng. Kunci baru, geng. So kunci lama dia tak nak, dia cakap. Sebab dia beli motor ni motor second. So ni adalah kunci lama dia. Ni adalah kunci perkakas kunci baru dia, geng. So kat sini kita dapat yang bahagian belakang dengan bahagian tank. So yang tank, kalau kita beli kunci baru, kita akan dapat macam ni saja. Kita kena buka sarung kondom ni. Nanti kita akan buat tutorial macam mana kita nak masukkan kunci baru ni pada yang lama tu lah. So ni nanti kita akan ceritakan dia kunci, cerita pasal kunci set original ni lah. Ni kotak dia. Ni kotak dia, geng. So yang lain, enjin kita dah siap. Enjin dia kita dah siap. Kita dah pump rod baru, mantul-mantul kat situ. Rod dah tukar baru. Dia punya rumah revolf, rumah revolf ni kita dah tukar yang baru dekat sini. So blok dia, blok dia kita menggunakan blok PDK. Saya baru je buka daripada plastik. So ni adalah blok PDK yang orang cakap bukan PDK lah, blok 1855. Yang tak potting lagi lubang exhaust. Dia beza dengan PDK adalah lubang exhaust lah. Kalau lubang exhaust ni dah warna putih, tu PDK lah. Kalau macam ni kita tengok lubang exhaust dia kecil. So blok ni kita akan potting nanti. Head dia kita pakai juga head PDK. So apa lagi yang tak settle ni? Nanti arm ni pun kita akan cat. Arm ni kita akan buat cat color yang nice lah, orang cakap. So dekat sini kita terdapat satu barang lagi, geng. Barang apa ni? Jom kita tengok. Kita buka dia kejap. Okay, geng. So ini adalah barang. Kita tengok. Kita buka-buka ni. Ini adalah master pump. Master pump ERC ke ZX10 ke Z800 ke, saya tak pasti mana satu nak sebut. Ini adalah barang kopi lah, geng. Barang kopi daripada Nissin. Boleh juga pakai, orang cakap. So ni di bahagian brake dan ni di bahagian clutch lah. So benda ni akan dapat sepasang. Minta maaf lah kalau suara dengar tak dengar. Hujan kat luar tu, geng. Lebat. So ni adalah bahagian clutch dia. Jom kita tengok barang dia. Okay, geng. So ni adalah bahagian clutch lah yang kita akan pasang dekat motor Abang Bat ni nanti. Abang Bat, ni sudah sampai Abang Bat. Barang mantul-mantul.
So macam mana gayanya kalau kita dah pasangkan benda ni dekat motor nanti? Okey. Jom kita tengok contoh dekat motor Sam sebab kita ada barang stok. Okey, so macam nilah keadaan dia. Ha, benda ni copy saja. Nampak? Oh, sedap tekan. Ni di bahagian clutch. Ha, dia orang nak cakap perfect tu tak adalah perfect sangat. Dia copy. Tapi kalau kita nak tengok yang original, original. So ni adalah yang original. Color yang original ni dia agak matte sikit lah. Dia punya orang cakap finishing dia pun lawa. Sama juga, cuma yang belah kiri ni dia berbeza sikit. Dia lain sikit lah cutting dia. So ni adalah original. Original ni harga dia sekitar 800 ke 900 lah. Ayai. Ya, yeah, lebih kurang eh. 800 ke 900 lah untuk kiri kanan ni. Tapi kalau yang macam kopi ni murah saja, dalam 300 lebih ada, 200 lebih ada. Tengoklah pada orang yang jual. Color dia ni agak kilat sikit lah kalau perasan. Yang ni dia agak lain sikit. Jom kita tengok persamaan yang kopi ni dengan yang original lah. So ni yang kopi. Sama kat sini kopi. So kalau yang original ni dia lain sikit lah. Kalau kita tengok cutting dia pun berbeza kat sini. Ni yang kopi, yang ni original. Nampak? Beza kan? So yang belah kanan ni nampak sama tapi dia color dia matte. Dia agak matte sikit lah kat sini. So yang kopi ni dia berkilat. Itu je beza dia. Tapi function-function lain dia mungkin ada beza kan, dari segi lubang-lubang dia ke. Tapi tetap boleh tekan brake juga lah. Orang cakap bergaya ikut poket lah. Macam saya, pakai je barang kopi. So ni kita akan pasang kat motor bambat nanti. Kita akan pasang kat sini kejap lagi lah. So apa lagi yang kita tukar dekat motor bambat ni adalah kita indon geng. Bambat dia sibuk sangat nak pakai meter indon katanya. So dekat sini kita ada meter indon. Kita ada meter Indonesia. Barang mantul-mantul. So meter ni kita akan masukkan dekat motor ni nanti untuk request Abang Bat lah. Sebab Abang Bat ni kalau boleh dia nak buat motor dia ni cutting fully Indon, orang cakap. Handle ikut color Indon, fork color Indon, dia punya arm color Indon. Casing engine ni saya tak pasti lah dia nak cat ke tak. Nanti saya tanya dia balik. Kalau sebab kalau kita tengok kat sini dia jalan-jalan. Tapi nanti kita akan bincang dulu macam mana. So nanti kita akan buat lah. Untuk yang lain memang tak ada apa dah. Tinggal kita nak porting block dengan cover set dia geng. Cover set dia macam biasa lah geng. Tak siap lagi geng. Ni adalah color original. Code color dia. Kita dah cat ke casing. Ni repaint eh. Ni barang repaint. So jom kita tengok Abang Bat punya. Abang Bat punya cover set, kita tak naik color lagi. So Abang Bat dia akan pakai cover set Indon ni. Dan kita akan buat design lollipop merah Thailand pada cover set Indon lah. So itu kita akan buat bila kita free sikit. Sebab agak banyak dekat sini. Dekat dalam ni pun tak settle lagi geng. Ni barang motor restore lah. So ni kita ada tinggal body, fork dengan duri G arm ni. Nak buat color original. Yang tu Abang Bat punya, kita dah cabut. Yang tu kita gantung. Yang ni lah nanti kita akan cat color grey ikut color code Indon. Macam ni customer jai, dia nak buat color body ni balik, color fork, color arm, buat ikut original color lah. So itu saja cerita dia. Nanti kita akan buat. Sekarang ni saya nak pasang dulu motor Abang Bat. Apa benda yang boleh pasang, kita pasang dia punya rim, dia punya brake, dia punya meter. Kita pasang lah apa benda yang boleh pasang selagi ada masa nak dekat New Year. So motor bang Hafiz ni dah siap lah. Tinggal kita nak pasang dia punya bajak. Sarung dia, bajak dia dah siap mantul-mantul. Blok PDK. Mari ikut. Poi mana? Masuk sejak. Awak nak pergi ride yo. Aduh. Nak pergi? Nak pergi yo. Nak pergi. Asyik motor orang yo last. Motor awak bila last eh? Kan? Tapi tu dia tak tahan lah. Sam standard. Standard yo ke? Standard botol. Oh ya? Tak ada tipu dah. Ni bukan bengak dah. Ni botol-botol ni standard ni. Adi, dia check dulu kan? Tapi kalau ikut ukur-ukur ni lah kan? Eh, lobeh ni. Standard. Lobeh. Dan selamat dan dah ikat yo. Kalau dah tak ikat tu dan tapek yang kat muka. Aduh. Standard lah botol yo.
Dua belakang abang Bali yo. Ha. Awak jenis jago kawasannya. Ada. Eh, Kato bukan? Kato nak pergi dulu. Ah, depan depan dulu. Depan depan tengok luar Roblox. Tengok kawasan dulu kan. Ha, apa-apa dan nanti Roger lah. Lepas tu motor dia ni kan. Eh, tak pakai plug tau. Tak ada. Tak pakai plug. Dengan dia. Wompong anda. Tu mangai. Ha. Mana pula? Api pakai lighter. Bawa motor tangan ni dia. Handa orang 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 9 ni kan memang handa lah. Cari joki carilah Dan. So ini kita nak naik kan ya? Naik kan dulu. Alright. Stay tuned guys. Ha? Oh, ada ada Nur. Oh, nampak. Oh, nampak. Nampak. Sayang. Abang tu sampai tu tadi. Dah bawa naik enjin dah. Belakang sikit lagi. Pak, abang beli! Jaga-jaga. Alright. Tengok. Ni siapa yang pergi dia saru. Kalau nampak motor ni, jangan follow. Kono juga? Sabar, sabar, sabar. Kalau nampak motor ni, jangan follow lah. Masuk, saya cuba tengok. Alright. Alright. Kalau jumpa motor ni jangan. Jangan follow. Motor ni dengan motor biru. Ha. Eh tapi Kadu kata Kadu bawa wave. Dia kalau yang ada biru-biru ni jangan follow lah. Bahaya. Bahaya. Habis kalau motor Shuttle tu biru ke? Nampak, nampak ni potong angin semua ni. Lubang-lubang. Lubang. Ni pergi rompong lah. Ha, macam ni je. Macam ni kan? Tak ada kawasan kan? Tak ada. Letak lampu ni, lampu bulat kan? Nanti letak sini, lampu bulat. Lepas tu, ha, macam ni je lah. Lepas tu botol, letak minyak. Ha. Bagi pam minyak, bawa botol. Botol dia pakai jauh. Lepas tu boleh jalan sekilo je. Sekilo je. Sekilo si minyak, sekilo si minyak. Ha. Dah masuk dah ni? Sekilo je. Naik ya, jalannya tak tahu bila. Ni motor abang ni dah siap ni, lagi sikit je. Kita buat ni. Ni boleh cerita sikit Zem, ni apa punca-punca ni? Ha, tu banyak, panjang cerita dia tu bang. Ini bagian tuti ni, kalau tuti tak lebih, tuti kurang. Dia, motor ni tak jalan pam tuti lah. Tak jalan tuti? Tak jalan pam lah. Kira macam track lah, campur ha. Tuti pun ha, jalan. Campur dalam tank lah, tu jalan. Dalam hitam. Anda. Hmm. Dia kalau tuti ni kita campur dalam mi hitam, tuti tak habis. Mi hitam wangi. Oh, mi hitam wangi. Casing pun tak pakai macam ni je. Mari duduklah. Tengok kan masa pergi dengan Nu kan, banjir kan, Jai kan? Betul? Kan motor jalan kan? Mana ada ni? Kau buka kan? Memang buka lah. Itu cerita bongak lah. Kan? Okay. Haa. Jai ada apa-apa nak cakap Jai, sengih dia tadi. Dongar boleh. Haa. Cayu jangan. Eh, motor ni masa tengah Nu yang tipu. Tipu pula. Tipu, cakap osok kan. Padahal dia nak naik lori, tak tahan kena hujan. Lepas tu cakap motor osok lah, apalah. Masa tu floor panjang tak ada. Dah lah kena sidai, naik atas lori kena sidai, ambil. Masa, kononnya nak cepat, nak apa, tak nak sejuk. Sekali, petang pun sampai. Orang dah tidur dah kat rumah, sedap lah. Itu yang dia jadi 26 jam pun. 18 jam dia 26 jam. Kalau pergi rek, jangan menipu lah. Itu pesanan yang... Lepas ni jangan menipu lah kalau nak pergi rek tu. Kalau motor tu okey, bawa. Jangan menipu. Betul-betul. Lepas ni saya takkan ulangi lah bang. Kalau menipu lah, ni lah balasan dia. Besar kan? Guys, okay guys, enjin dah naik. Enjin dah naik, nampak tu guys. Standard. So, siapa-siapa nak ajak Sam fly, tolong fikir dua kali. Sebab motor Sam, standard. Sian dia. Motor pun jalan setahun sekali kan? Standard. Kan, standard je. Okay. Yahoo! Semua restore. Semua restore kan? Tengok ni. Berkerak.
Motor orang punya Brembo lah. Brembo, cat Nissin baru lah. Bakal awak lah punya standard je. Lock pun tak nak hilang. Jangan lupa. Okay. Tengok ni lah ni standard. Kan? Haa, ah, standard. Baru. Kan? Haa, ah, rumah ni tuti ni lah pecah. Standard je. Ni tuti pecah ni sebab ganjai. Ganjai ya? Haa. Macam mana cerita tu? Cerita dia macam ni bang. Awalnya dekat R&R. Masa tu nak pergi mana lah. Cameron kot. Saya dia keluar dekat R&R tu, saya wheelie. Saya pay. Lepas tu saya wheelie tu, motor saya tak senyap. Oh. Haa, pulas tak ada. Alamak. Haa, tapi motor tengah tegangkan. Belakang dah api-api. Macam ada rupanya ni lah. Rupanya time saya sentak tu, saya ingatkan bunyi sprocket. Ketak macam tu. Dia dah wheelie kata tak ada. Semak masa tu kita ada break belakang. Dia berjatuh balik ke depan. Ha. Tapi, apa halnya? Masa tu lah kan, saya rasa je kau riak. Yeah. Kita nak action lah kau orang. Kawan-kawan kan, tapi kita nak apa je tu. Punya kena je, motor rosak. Masa dia terkeluar tu, rantai putus, dia kena je. Dia libas lah. Dia libas. So yang ni dah tak boleh pakai cover rantai. Yang sini pernah, sebab motor ni bang, 3 kali dah rantai putus. Itulah pasal 415 ni bahaya sikit lah. 428. DID itulah bang. Oh DID saya eh. Saya pakai DID. Japang lah. Japang. Satu rantai tu harga dia RM98. Sekarang ni, dah naik harga sikit lah. Sekarang ni dah naik harga. RM98. Satu rantai saja. Kalau DID. Bukan, orang kata kalau DID pun bukan O-ring pun dah power dah. Betul tak? 3 kali putus kat motor ni. First putus. Dia punya yang pecah yang kat sini. Oh, yang belakang. Tak boleh nak cover rantai dah. So, kita ikat atas dengan bawah. Lepas tu bawah pula pecah. Tinggal tapi atas je. Tapi yang atas ni, dia punya rumah-rumah ni pecah terus. Melingkup. Melingkup. Dah tak tahu nak buat apa, cover rantai pun tak boleh pakai. Tapi kalau kena tahan polis, cakap mana cover rantai, cakap pecah. Yelah, ni buti ada ni. Buti ada, ni patah. Ni dah pecah. Kita dah ketuk, siapa kan nak pakai cover rantai? Kan? Nampak lawa sikit kan? Ni dah tak boleh buat apa dah. Dia pakai cover rantai. Oh, betul. Kuala Selangor. Kena pakai. Takut jadi rider, dia masuk tangan gear. Sampai kacang modified lah. Jai punya cover rantai tu. Kenapa kotak? Pakai ni. Botol Vipro Racing. Power ke? Okay, power lah. Tu nak mana? Biasa lah. Bini panggil. Kan? Panggilan bini. Senyap panggilan balik. Senyap balik. Senyap balik. Wajar dia ni. Dia balik dan diam. Starlight bos. Hantar tangan bos. Starlight. Jauh. Kalau dekat dia dah kena tu. Ingat dia tunggu kita takut tak? Tak takut eh? Tak takut. Habis kalau dia tengok video ni? Lag ajai. Apa jadi bos? Ni untuk Sam. Tengok sana. Tengok sana? Okay geng, so sampai di penghujungnya cerita kita kali ni. Okay, motor saya pun dah mantul-mantul lah kat sini. Dah sihat walafiat siap. So sekarang ni kita tengah kemas-kemas. Kita nak pulang ke destinasi masing-masing. Abang Bali pun dah penat dah tu geng. Bang tengok muka penat sikit bang. So, okay, hari ni pasal cucuk booster lah. Hari ni Abang Pali dia cucuk booster yang ketiga bang eh. Sam keempat. Sam keempat. Abang Pali ketiga dia macam tu kena terus kan. Badan Abang Pali lesu sikit lah bang eh. Dia nak refresh balik badan dia tu. So, Abang balik rehat bang eh. InsyaAllah rehat. Ya ke rehat? Suka bini picit lah. InsyaAllah. Okay geng. So, jumpa kita di next video. Kita akan cerita lagi benda yang kita boleh cerita selagi apa bang? Selagi apa? Selagi ada story. Mantul. Bye bye. Assalamualaikum geng.